pagi ini memperlihatkan bahwa rakyat Selangor mahu kerajaan perpaduan terus berada di bumi Selangor ini. Bina kekuatan dua gabungan parti induk terkuat dalam negara kita, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, dan bersama GPS DRS Sabah, kita akan pastikan negara ini kembali pada landasan parti yang tegak negara hukum, yang akan menghentikan penyalahgunaan kuasa, dia mengangkat martabat rakyat negara hebat di rantau Asia.